jenis duriannya sudah disebutin sama Pak Haji, ada jenis kobra, ada musangking, ada bawor, ada juga tembaga ya. Kebetulan nih jenisnya jenis perwira yang kita treatment area sini, karena ke atas juga banyak nih. Jadi nanti saya akan keliling air main luas, karena total seluruh itu ada 400 pohon ya untuk durian. Dan ini untuk permulanya sudah saya bawa untuk pekatan ya, pekatan kandungan atau zat aktif. Racikan ya. Dan ini juga ada yang kita pakai semi organik. Di sini sudah saya label untuk yang pertama dan sudah kemarin kan daunnya juga ya, agak kurang sehat. Hanya tidak jadi saya publikasikan kulitkan untuk perhitungannya. Jadi takut salah menggunakan karena saya menggunakan semi organik yang kedua ya, kita racikan sendiri gitu. Jadi adapun yang minat belajar silakan datang atau komen ya. Tidak undang. Kita sharing bareng. Nah ini nampakannya, jadi ada beberapa ada juga sahabatnya kekurangan di sini juga. Ini daunnya nih sempat saya sharing, sempat saya singgung di agak video sebelumnya, bisa ditonton ya di bawah yang di area kemarin hasil itu. Cek tuh kekurangan CTN ya, dibuahkan. Dan ini setelah seminggu dipupuk pertama, mudah-mudahan hasilnya seperti ini. Jadi saya ini setelah kita treatment pulih dan berbuah juga ya. Kedua dari target 5 kali pemupukan sampai panen ya. Batang batangnya sampai sudah sebelum siap. Memang berbuah matang. Ingin berbuah. Oke, mudah-mudahan sesuai harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa juga kita mulai aktivitas dan nanti akan selalu update ya. Punya Pak ke sana juga yang di sana belum saya dokumenkan, nanti fokus dulu ke durian, lanjut yang kemarin dulu video selanjutnya. Jadi, atau di episode berikutnya mungkin bisa saja kita khusus share mengenai alpukat. Nah ini duriannya, jadi saya akan spray. Jadi saya lakukan spray dari bawah ya, dari akar, karena akar yang sehat. Setelah diukur pH-nya juga sudah masuk karena sudah treatment dari pertamanya juga. Nah ini penampakannya untuk durian yang kemarin saya treatment di pertama, dan sekarang untuk treatment yang kedua. Ini jenisnya jenis perwira juga. Di sini ada 6 pohon yang dibuahkan area sini, karena yang lainnya belum siap ya untuk dibuahkan, menurut saya masih kurang cukup umur. Dan memang di sini sangat sehat untuk batang, pohon dan akar. Jadi saya menyeprainya dari akar dan pohonnya serta batang-batangnya. Jadi enggak dari daun, karena di sini ada kekurangan di daun, kurang begitu sehat. Jadi saya lakukan dari bawah dulu. Dan memang ini pupuknya pupuk racikan organik, sudah disesuaikan dengan diagnosa yang saya analisa ya sebelumnya bersama Pak Haji juga. Dan bisa ditonton di video yang sebelumnya ya untuk gambarannya. Dan ini pupuk lanjutan untuk treatment pembuahan dan
juga di sampingnya, cengkehnya lagi pada lebat. Ini ada pisang juga komplit. Nah, ini adalah pohon durian, duriannya kalau dilihat dari atas. Ini karena kita udah pindah lokasi, masih di area sini karena 4 hektar ya. Jadi kita milihin, dan ini saya lagi treatment, saya lagi semprot juga untuk memberikan cadangan nutrisi dan persiapannya juga, sehingga bunga akan keluar dengan sehat. Ini proses racik gugur ya. Dan ini untuk racikannya, ini yang organik racikan. Dan ini untuk zat-zat tambahannya untuk melengkapi unsur hara yang dibutuhkan tanaman durian tersebut. Ini pakai alat ini. Ini saya menggunakan TDS juga sebagai alat ukur untuk akurasi setelah kita lakukan pencampuran secara manual atau hitungannya. Alpukat juga. Nah, yang tempo lalu atau kemarin-kemarin sudah durian. Wah, ini masih ya, minggu yang lalu. Pokoknya 400 pohon durian, jadi kita lagi pilihin yang kira-kira siap dibuahin. Mungkin dan udah hampir 50 segera menyusul ya, yang treatment kedua harapan sesuai target. Pupuk yang kedua ya, interval kedua dari sebelumnya nih, terlihat pohon-pohon duriannya udah siap dibuahkan ya. Dan kurang lebih yang area sini itu 50 pohonan ya. Dan ini ada cengkeh juga yang sudah pada lumayan tua ya, belum diambilin. Pak Haji mungkin sibuk karena cengkehnya banyak yang digantikan dengan posisi durian. Dan ini pisang juga ada yang matang tuh di atas, sampai nggak sempat keambil, kita fokus dulu ke durian. Oke, seperti ini penampakan lokasinya. Jadi mungkin kalau untuk agrowisata ini sangat cocok, karena di antara kebun durian Pak Haji ini banyak curugnya ya, atau air terjunnya yang sangat cocok. Seperti ini saya cara melakukan sprayernya kalau untuk bawah, dan ini bunga-bunga yang sudah keluar ya. Ini alhamdulillah sudah ada yang keluar atau yang pecah ya, dari tunas batangnya udah muncul. Ini jenis duriannya durian perwira ya, ada juga yang bawor nanti ini yang keluar ya. Seperti inilah saya spray dari batang karena kita nyari yang posisi yang sehat ya. Ini harus ya, intens juga, mudah-mudahan ini tidak jatuh ya atau tidak gugur, karena target kita adalah, target saya sama Pak Haji itu agar memperkuat si bunga tidak gugur. Nah, jadi ini penampakan atau penampilannya untuk durian-durian yang sudah kita treatment, dan penyiangan ini baru dilakukan di area pohon durian, atau kita pengkolak lah istilah bahasa Sundanya. Dan ini tampak sudah mulai tunas-tunas bunga, alhamdulillah ada reaksi ya. Dan mungkin untuk satu kalau dua kali itu masih belum terlihat ya, tapi kita lihat insya Allah nanti kedepannya akan
channel ya. Nah ini saungnya terlihat dari atas ya, lumayan jauh juga, tapi jalan sih sudah oke karena sudah di mapping ya, untuk mempermudah akses dalam perawatan durian ini. Nah ini durian-duriannya, jadi saya itu keliling memilih atau apa namanya pemilahan mana yang akan dibuahkan dan mana yang tidak, karena ini khusus akan dibungakan dan diperkuat untuk pembungaannya sehingga tidak akan rawan gugur ya, targetnya ke situ. Mudah-mudahan mulus sampai berbuah ya, sampai berbuah dengan aman sehingga bisa selamat sampai dipanen ya. Sampai sesuai target, sampai yang kelima ya, saya ada waktu dan sehat juga baik saya ataupun Pak Haji. Nah ini di sini posisi saung yang kedua di pojok paling ujung ya, perbatasan dengan batas lahan Pak Haji ini. Di sini ada sekitar 35-an yang dibuahkan ya, dan ini posisinya alhamdulillah di minggu kedua ini di fase atau interval kedua sudah mulai terlihat ya, untuk ada beberapa yang sudah keluar bunga. Dan ini Pak Haji juga sedang menyiram, setelah kita pupuk langsung diguyur juga agar cepat terserap ya. Ini duriannya, ini jenis duriannya durian perwira, seperti Pak Haji bilang ke saya ya, Haji yang paham tentang durian karena beliau menyediakan bibit juga ya, bibit-bibit semua jenis bibit durian atau alpukat, jadi komplit. Dan ini di lokasi di pertengahan perkebunan juga ada kali dan ada curugnya juga, jadi ada 3 curug. Nah, kebetulan ini saya akan bikin nasi liwet ya, jadi liwet cuci dulu, ambil air dari sini. Mantap, mantap. Lokasinya atau view-nya sangat bagus, dan ini airnya juga sangat jernih, langsung dari sumber mata airnya di atas kebun ini. Nah ini liwetnya sudah mulai matang, saya persiapan nyambel dulu karena jam istirahat juga nih bersama Pak Haji, jadi saatnya makan siang sambil sholat zuhur ya. Disinilah lokasi setiap istirahat juga dengan semaian durian dan alpukat, di stek juga sama Pak Haji nih. Memang beliau ahli dalam penyetekan ya, baik durian ataupun alpukat. Oke sahabat, mungkin saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jadi nanti selanjutnya saya akan share ke sahabat-sahabat semua di video untuk interval yang ketiga ya, setelah 14 hari. Jadi yang pertama memang satu minggu, untuk yang kedua jadi setelah yang pertama itu 7 hari ya jedanya, dan untuk yang ketiga itu jeda dari yang kedua itu 14 hari. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe juga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.